Dapa? Dia itu hancur kesen kak. Iya betul, kenapa? Kau sekarang jadi anak sekolah? Teladan sekali ya sekarang. Jadi begitu kak, lagi nama main-main ini. Lagi patah hati kak. Waduh, lagi patah hati kenapa? Cewek mana lagi yang putusin lo, ha? Mau ki dengar ceritaku kak? Saya sekarang lagi butuh didengar saja. Oke, saya dengar, Dena. Cuman saya hanya mau tanya ini hubungannya patah hatimu sama cukur di Brother Barber ini apa? Hubungannya tuh kak, mau kak cukur setiap belai yang sudah dibelai sama dia kak. Tersentuh ki pasti dengar ceritaku tuh kak. Pasti gratis kini cukur. Enak aja lu, tersentuh bagaimana? Dengar cerita lu saja gua belum? Ya udah, kali ini, ayo saya cukur murah. Jadi kesimpulannya, mau ke botak kini tuh dapat? Ih, lucu nih, kan habiskan setiap beli rambut yang pernah dia belai. Iya, cuci. Tunggu dulu kak. Betapa sakitnya hati aku duduk sebegini itu kak. Tunggu dulu kak. Apa sih? Ya udah. Tapi di sisi lain, tidak bisa lupakan dia, kak. Allah. Ini jadi cukur atau tidak? Tapi di sisi lain, kak, masih ada aroma-aroma tangannya tersisa di rambutku. So, beberapa saat kemudian. Jadi begitulah, kak. Sekarang tidak tahu apa mau bikin ini. Oke. Intinya dari tadi kau perlu jujur saja kalau kau kesini tuh mau hipnoterapi. Apa kak? Di sini mama dengar ini Brother Barber bilang nggak cukurnya. Halo dek. Halo juga bu, selamat datang di Brother Barber. Mau gini cukur? Ini dek, mau cukur dek, mau? Bisa ji? Bisa lah. Mungkin harga berapa bu? Paket yang paling mahal dan paling bagus ya dek ya. Kebetulan saya memang orang kaya loh dek. Ya udah, ibu mau pilih capster siapa? Oh capsternya harus pilih juga ya? Berarti profesional sekali ya di sini ya. Oh iya Bu, di sini emang benar-benar profesional kok Bu. Jadi Ibu silakan memilih bebas. Ya mana aja deh, karena aku tahu kok pasti semua capster di sini bagus-bagus. Oh iya oke. Berarti sembarang ya. Kamu aja cukur ya. Udah, kamu cukur sana. Ini ruang tunggunya ya, Dek ya. Ya Bu, ini ruang tunggunya kok. Enggak apa-apa tunggu di situ aja. Oh iya. Ada enggak apa-apa ya, Bu? Oh enggak bisa ya. Aduh, asamnya mulutku deh kalau tidak mak gibah. Mak gibah mak deh, oh ini model adek kah? Dek, kau tahu itu anakku, model itu lah. Iya, oh iya. Iya, terus habis itu dipuji-puji terus sama gurunya. Ranking terus di sekolah. Iya, pintar sekali itu memang anakku, nah. Dan sama itu anaknya tetanggaku, ya Jintang. Kau tahu kah? Tidak. Oh, enggak, iya. Itu Jintang tuh anaknya, dek. Kutuna kau yang kayak botos sekali bawana. Terus kalau setiap bicara juga ide ceplos-ceplos gitu. Tidak tahu apa nak bilang kayak ini kayak tuan apa. Oh, begitu di. Iya, ini kok anakku saya kalem tuh. Pintar gitu anakku, nah. Kita iya dek, pasti bagus ki juga ini cari tak di. Oh, saya kebetulan sarjana ini, sarjana kelulusan Free Fire. Iya dek, memang harus kok begitu, nah harus kok berjuang biar nanti itu. Beberapa saat kemudian. Ayo dengan. Oh, udah selesai ya? Oh ya oke. Dek tahu apa bagus ganteng cukurnya dia berada dek. Ganteng ya anak kok. Jadi berapa dek semua? Semuanya 40.000 bu. 40.000? Kurang nih dek. Tadi kan sudah berlangganan nih toh. Cerita kita di akrab maki. Gak bisa bu, gak boleh. Jadi kita di sini emang profesional, jadi pelanggan kita juga bayarnya harus profesional dong bu. Ambil itu 20.000. Aduh bu. Katanya orang kaya. Bu, minuman segar tak dulu satu. Bener-bener, kenapa mau buru-buru sekali? Mau kacukur, nanti namanya maciku. Ada kacukur di mari maci? Kenapa? Cukur gak cepat. Tapi kenapa? Ada apa ini? Kenapa kok? Kak, jangan mikir banyak tangan ya, Kak. Cukur gak cepat. Sebelumnya ada maciku. Hah? Ayo, Mi. Oke. Mau cukur apa? Kenapa memang mau buru-buru sekali, Kak? Mau model apa ini? Oh, ini, Kak. Ini.
ini yang sampingnya begini, atasnya tak begini juga bentuknya deh. Oh iya, oke, gampang. Kom ini mana ada apa? Di dalam kita tuh lagi cukur. Oh, cukur ki. Ajar itu aneh ya. Dafa! Kurang ajar ini aneh. Kalau itu cukur tidak bilang-bilang mama, Dafa. Jangan begitu nak, durhaka kau. Ini kudu mak, sudah besar mak, bisa menentukan jalan hidupku sendiri. Pilihan hidup macam apa, Dafa? Kalau itu masih belum lurus itu kencingmu. Hei, Tepster. Cukur dia sesuai dengan prosedur sekolahnya. I'm so sorry, bro. Kenapa sih sekolah dan orang tua itu gak ada yang ngertiin kita? Awas kekau, nah. Model-model ke rambutmu gak boleh. Sekolah dulu baru boleh model-model rambut. Selamat datang, Brother Barber. Mau cukur apa, Dex? Begini, Kak. Sebelumnya saya mau cerita dulu ini. Begini ceritanya, Kak. Ada yang cek suka, Kak. Mau tembak, Kak. Kasih keren, Kak. Suka terpikat ke hatinya. Apa mau dikasih keren? Rambut atau wawira? Oh, ya udah. Cukurnya berarti apa yang bagus, tipe cukurnya? Kayaknya French crop cocok itu. Oke, French crop. Oke, PK. Beberapa saat kemudian. Beuh, gagah aku. Mantap memang Brother Barber. Iyalah. Oke, gue bagi, Pak. Makasih, Nanda. Oke, Mi. Bagaimana? Puas cukup di Brother Barber? Tunggu dulu, Kak. Empatkan dia dulu, Di. Kira-kira lebih mana pendapatnya? Sudah bayar cepat. Semuanya 40.000. Lebih-lebih tambah ganti ke bengka. Ayo kau di keras mini, aku telepon dulu, Di. Halo. Halo juga. Tadi kita bilang ganteng, Adi. Iya, ih. Kamu makin ganteng aja. Mungkin sekarang ini ternyata kami kapan perasaan aku, Di. Hah? Perasaan apa? I love you. Hah? Tapi kan aku udah jadi milik sahabat kamu. Halo, Kak. Halo. Selamat datang di Brother Barber, ada yang bisa saya bantu? Si Tecet Ki kayak mau melamar jadi caster di sini. Umur berapa kok, Dek? Aduh, Kak, umur gue cuma 15 tahun juga. Cuman pengalamanku sudah cukur presiden. Presiden apa kok cukur? Siapa? Yo. Joe Taslim kalau enggak salah, Kak. Hah? Sejak kapan Joe Taslim jadi presiden? Ya udah, yuk. Oke. Nama adik siapa? Kalau nama adik laki-lakiku Habibi, kalau adik cewek Dadah. Enggak, maksudnya nama adik siapa? Nama adik sendiri? Cucu Mika, adik sendiri kita adik kandungku, namanya Habibi. Bukan. Ini bukan permasalahan nama adik kandung dan lain-lain, tapi nama kamu. Nama kamu siapa? Hah? Namamu? Aku tak kenal namamu. Siapa namamu, Kak? Albidaya, nama kamu Albidaya ya? Lah itu kita tahu, cuma kita mau tanya lagi. Lah ini, lu udah... Kamu itu lagi di interview, ya kan? Jawab yang benar. Mau kerja gak sih? Oh, oke, mau dong. Oke, alamat rumah kamu, di mana? Bukan rumah tetanggaku. Enggak, maksudnya... rumah tetangga kamu di mana? Samping rumahku, Cok. Iya, jadi rumah kamu di mana? Dekat dari rumah tetanggaku. Oke, selamat Anda diterima kerja di sini. Wih, alhamdulillah. Cuman, hari pemecatan Anda juga sudah dekat. Hah? Kapan? Silakan keluar, pintu ada sebelah sana. Aduh, udah adil. Kan baru kedi diterima. Keluar! Kenapa ya sudah dapat yang kayak gini, ya Allah? Halo, Dek. Selamat datang di Brother Barber. Makin cukur apa? Apa model cukur paling keren sekarang, Kak? Kalau untuk yang ngetrend itu sebenarnya ada bars fade, Dek. Mau cukur bars fade? Itu muka yang bars fade. Oke, Dek. Cukur bars fade ya. Tunggu saja di situ, nanti dipanggil ya, Dek ya. Iya, Kak.
kenapa kayak sedih sekali kok? Kak, ngeterin betul Anji nih kak. Jujur karena kak, saya ngikutin Anji karena tidak ada sekali temanku. Oh. Jadi ceritanya kok ikut ngetren, biar kok ditegati juga sama teman-temanmu, Dek. Memang itu teman-temanmu basket semua kak cukurnya? Iya, Kak. Saya hanya butuh saudara. Sesuai dengan namanya, Dek. Brother Barber. Semua yang ada di sini bisa jadi saudara kamu. Emang boleh? Boleh kok, Dek. Emang boleh? Ayo. Kak. Menurut mas story kak, supaya lagi temanku bilang ada saudara aku di sini, banyak saudara aku. Siap. Kenapa topi mu? Dari betul kak. Bagaimana kita lagi stop di sini deh nak? Emang boleh. Jika kamu telah disakiti oleh orang lain, pegang tangan orang itu, tatap wajahnya dengan baik, dan bisikan dengan lembut di telinganya. Selamat datang di Brother Barber. Jangan mau terlalu banyak basa-basi. Buka cukur. Berapa tarifnya? Oke, di sini tarifnya ada yang 45.000, ada yang 30.000, sama ada yang 25.000. Mau yang berapa? Ya deh, yang terserahmu. Kenapa sih, Mo? Tidak jadi ini. Itu tarif butuh ya, bukan segini. Pesan itu butuh ya, Pak. Oke, Dek. Yang rileks ya. Ih, kenapa ini modelnya? Orang bilang kasih rapi. Dek, belum juga dimulai, Dek. Belum dimulai. Santai. Oke, Dek ya. Maaf ya, saya salah. Astaga, tidak profesionalnya ini capster. Jika kamu telah disakiti oleh orang lain, pegang tangan orang itu. Tatap wajahnya dengan baik. Anjing. Oke, mau cukur apa? Barsfet muka. Barsfet? Oke. Buka. Dede! Sopan-sopan kesini! Dek, kau mau cari yang sopan sana, sama kasirku, jangan sama saya. Mau cukur gak nih? Ya, Pak, cukur mah dulu. Beberapa saat kemudian. Bagaimana? Bagus, Mito? Itu, bagus. Oke. Okay. Sorry. Salam demi Ika. Serah nih, tenang aku. Ikut bayar. Berapa semuanya, Kak? Semuanya 20.000, Kak. Wih, sopan kali kakak ini ya. Ya udah, ini, Kak. Terima kasih, Berlama-lama kemudian. Kak. Halo Ade, selamat datang di Brother Barber. Mau ke cukur? Ada Bi, promo cukur Brother Barber. Oh iya betul, Brother Barber sekarang lagi ada yang promo dek. Cukurnya itu Rp10.000. Rp10.000 nih kak? Tapi ada persyaratannya Dex. Apa kak, apa persyaratannya? Nah, ada punya KTP? Oke. Terus kartu keluarga deh. Oke, yang ketiga ada sertifikat rumah. Nah. Oke, selanjutnya adek punya STNK motor. Syagalaga-laga. Oke, yang terakhir ya, Dek ya. Ada ATM-nya. Oh, iya lupa. PIN-nya? Tunggu dulu. Ini promo atau penyitaan barang? Penipu ini. Tuh. Enggak. Oh, kayak jalukan. Ini ada promo. Ya. Eh,
Lebih baik saya cukur normal daripada disita semua barang-barangku. Sini semua. Halo, Pak. Oke, sertifikat atas nama Dava Araka dan motor Dava Araka juga udah dijual, udah laku. Oh. Ya udah, Pak. Kayak mendadak. Makasih ya, Pak.